What's up guys? Kembali dengan Haji Kanavan di sini. Pada siang hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat secara langsung beberapa titik pedesaan dan kondisi dari sosial masyarakat di Amerika. Jadi tujuan saya adalah agar sahabat-sahabat semua nantinya akan mempunyai gambaran baru bagaimana kehidupan dan kondisi Amerika yang sebenarnya. Jadi mungkin selama ini jika teman-teman semua hanya berpikir bahwa Amerika itu hanya perihal tentang gedung-gedung yang menjulang tinggi, tentang teknologi yang modern, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat Haji Kanavan, untuk melihat secara langsung kondisi dari beberapa daerah atau pedesaan di Amerika. Ayo kita ikuti. Jadi ini seperti yang saya ceritakan kawan, bahwa kali ini saya akan memasuki sebuah lingkungan perkampungan kecil, di mana seperti kalian lihat semua di kanan kiri ini adalah tempat tinggal mereka. Ini yang disebut di Amerika itu sebagai mobile home. Jadi mobile home itu adalah sejenis rumah atau tempat tinggal yang didesain sedemikian rupa sehingga tempat tinggal atau rumah bisa dipindahkan atau movable. Ini adalah tempat tinggal bagi mereka. Dan biasanya tempat tinggal seperti ini itu dihuni oleh kalangan mereka yang berekonomi kelas menengah ke bawah. Seperti kita ketahui bahwa di luar kelihatannya tidak terlalu bagus, tapi di dalamnya, karena saya pernah punya beberapa teman yang juga tinggal di mobile home seperti ini, dan di dalamnya sebenarnya cukup layak. Dan mobile home ini kisaran harganya juga bervariatif. Kalau yang brand new, yang baru, itu kisarannya itu sekitar mungkin ada yang 50.000, 60.000 atau 75.000 US dollar. Sementara yang bekas yang mungkin sudah dipakai atau pernah ditinggalin beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, harganya bisa kisaran sekitar 20.000 atau 25.000. Jadi seperti yang saya tampilkan di sini, ini adalah salah satu sisi kehidupan di Amerika, di pedesaannya, di beberapa daerah pinggiran. Tapi sesederhana kehidupan mereka atau tempat tinggal mereka, bahwa seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa per individu mereka selalu mempunyai kendaraan sendiri alias mobil. Masih bersama dengan Haji Kanavan di sini kawan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, pada siang hari ini saya sengaja ingin mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat Haji Kanavan, untuk melihat langsung sebagian kehidupan yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman semua di Indonesia. Jadi mungkin beberapa teman selama ini selalu berpikir bahwa seperti yang teman-teman semua lihat di movie atau di film-film yang selalu mencerminkan kehidupan modern, gedung-gedung yang menjulang tinggi, sesuatu yang selalu berhubungan dengan robotik atau mesin-mesin,
Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung sisi kehidupan nyata dari tempat-tempat pelosok di desa di Amerika. Ayo kita ikuti lagi. Kali ini saya akan memasuki wilayah pedesaan yang mungkin sedikit lebih bagus daripada yang pertama tadi. Jadi bisa kalian lihat perumahannya, juga lingkungannya. Meskipun seperti yang kalian lihat semua di sini, bahwa apa yang saya tampilkan di sini ini adalah masih jauh dari apa yang selama ini tergambarkan oleh pikiran kita, bahwa seperti di berita-berita atau misalnya di film-film yang kita tonton selama ini selalu mencerminkan kehidupan Amerika yang modern. Tapi ini sebagai fakta bahwa di Amerika pun juga ada desa yang di pelosok, desa yang sangat jauh dari kata modern. Jadi bisa kalian lihat di sana beberapa mobil home. Ini juga mobil home seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jenis tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah tempatnya. Jadi sistemnya mobil home itu begini. Jadi secara fisik rumah ini bisa dipindahkan sesuai dengan keinginan pembelinya atau keinginan yang akan menempati. Di mana di tempat yang baru nanti mereka bisa memarkir mobil home tadi sebagai tempat tinggal baru. Dan biasanya mereka di tempat mereka memarkir tadi mereka akan membayar sewa. Jadi tanah yang mereka tempati itu bukan tanah permanen milik mereka, tetapi mereka itu menyewa. Bisa jadi bahwa rumah yang mereka tempati itu adalah milik mereka, tetapi tanah tempat mereka memarkir mobil home tadi itu bukan milik mereka. Dan itu sifatnya sementara sesuai dengan perjanjian, bahwa mungkin mereka akan membayar per bulannya mungkin kisaran sekitar $300 atau $400. Jadi itu tadi salah satu gambaran singkat tentang salah satu sisi kehidupan desa di Amerika. Tidak semua desa Amerika seperti itu, tetapi salah satu yang saya tampilkan di sini bahwa ada juga desa yang secara kondisi ekonomi dan perumahannya masih sangat terbelakang. Halo sobat, dengan Aji Kanavan lagi di sini. Jadi barusan saya sampaikan atau saya tampilkan salah satu sisi kehidupan di Amerika, di mana saya tampilkan darah pelosok dan kehidupan desa terbelakang. Saya menyampaikan desa terbelakang di Amerika. Jadi apa saja yang saya tunjukkan tadi itu bisa memberikan jawaban atas gambaran dari teman-teman semua selama ini, bahwa mungkin selama ini teman-teman semua hanya punya satu gambaran bahwa Amerika itu adalah negara yang selalu maju, selalu modern, selalu yang ada katanya dengan mesin-mesin, dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Tapi itu sebagai bukti bahwa Amerika di negara adidaya superpower ini juga masih ada darah pelosok atau darah miskin yang kondisinya tidak jauh lebih baik daripada kondisi desa-desa di sekitar kita di Indonesia. Baik kawan, seperti biasa, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Kritik dan saran senantiasa saya harapkan dari teman-teman semua.
Jika ada request atau permintaan mungkin jenis-jenis video yang mungkin bisa saya unggah lewat video saya atau lewat channel video saya, silakan berikan komen di ruang komentar di bawah video ini tentunya. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Terima kasih. Any fear, I've been flying from town to town.